Ah, sesuai janji saya, untuk stek yang kedua versi metal. Metal apa nggih sih jobo nggih? Metal. Amin. Jeruk kapop jobo metal lah. Speknya tetap beda dulur. Ini kita lihat untuk Mosa untuk pas acara konser metal AT opo ae. Mari kita lihat. Di sini banyak master-master ya. Ada Pak Tommy, ada Pak Yon, ada beliaunya yang dari Surabaya jauh-jauh nggih. Dari S-Pro Pak nggih. Pak sinten asmane, Pak? Takim. Pak Takim dari S-Pro dan Abah Ganjar ya, Mas. Nggih, Abah Ganjar. Beliau niku lah. Ini terima kasih sekali untuk tim teman-teman dari Mosa karena udah memberikan waktunya untuk bisa meliput agar teman-teman juga bisa tahu seperti apa Mosa kala ada di event konser seperti ini. Oke, kita mulai. Cek lor, tak wali cek kamerane. Wah, kok jadi nah, moto kleru. Wes nyala wesan. Ah, betul sekali. Itu yang sampean sebutkan lerenya. Nanti kita merapat ke sana ya. Lebih dekat biar lebih jelas seperti apa penampilan mewahnya. Biasa kita mulai dari panggung, sekarang gantian dari FOH. Ini munisi tajam yang dibawa Mosa untuk mengawal band-band metal. Tapi yo tiketan dulur, untuk info tiket bisa cek di IG-ne sapa yo gak ero karena saya gak punya IG, yang jelas di Jogja Expo Center. Ada KE5 yang di luar sini. Kemudian di LMC enten mriki, mboten enten Pak nggih? Enten mriko. Oh, berarti langsung mriko wae, sanjange Pak Tommy langsung kan mriko. Nah, di sana itu apakah atas, bawah, samping, kanan, kiri, kita langsung merapat ke depan sana. Pelan-pelan tapi pasti merayap dan dihayati, kita sampai di lokasi dengan sangat hati-hati. Oke. Di sana itu wah, kita ini barangnya hah, mari awet nom dulur gitu. Ini yang bikin awet muda kalau saya main di konser-konser seperti ini karena memang alatnya ini mening-mening. Nanti tetap ya tak liputan untuk cek soalnya dari Mosa, tak liputan untuk teman-teman bagaimana rasanya itu, kerennya-kerennya dari land array-nya itu. Nah, kita mulai dari Sub Nexo punya Mosa, ada 4 box per sayap double, berarti ada 8 speaker Nexo. Wah, sangar ini. Biasanya yang kalau kita lihat kan ditata kanan dan kiri, kemudian ada spasinya barikade. Lah ini tumpuk dur. Ini segenah tembakannya ya jelek tekak mburi kan lur. Ah, ini. Yuh. Istimewa. Lihat cek belakangnya seperti apa. Walaupun teman-teman sudah pada tahu ya ta? Tapi enggak ada salahnya kita lihat yang belakangnya. Wah, ini ada perbedaan tapi ya kurang tahu ini beda isinya apa enggak, yang jelas tetap sama karena serinya sama. Untuk yang bawah ini masih babutan ya. Babut larang ini. RS18 double. Kemudian itu untuk speakernya. Aduh duh. Ketok ora, Mas? Tak ketoknya Mas. Lah, nggih to. Pun. Habis itu kabelnya dari Mosa. Plut ketoknya. Oh. Apa iki? Gitu kamera ini. Oh lah, gini. Sorry lur, ora tek jelas iki mau. Nah ini kameranya Pak, ini sisih kene Pak. Ora ketok. Ah ini. Kemudian speakernya gede-gede.
wis podo gitu punya Mosa. Terus kita lihat untuk land area-nya ada GOT. Loh, jelas seto kelimis gitu. Tadi masih terselimut rapi, sudah dibuka. Ada 8 box GOT-nya, 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Yuh. Yang tengah enggak ada sub centernya, yang di tengah adanya center fill apa front fill, bingung meneh mau berdiomongi Pak Budi mau ya bingung meneh apa. Ada RCA di sini ya, ada R325 aja serinya, berarti R325 kita aja ngelur. Ya. Di sini ada 4 box untuk senternya. 1 2 3 4. Halo. Ya. Dari sini powernya kita meranjak ke power. Oke, kita dibalik ke sayap sebelah, kita lihat untuk power yang dipakai dari Mosa ada apa saja. Nah, ini sekilas ada opo iki LED nih apa nih LED sih kai ya apa iki mas LED mas LED LED lur, gua ketemu nih gua bingung nih gua videotron hari apa nih bingung ra apa lur. Nah, ini untuk power yang dipakai dari Mosa ada Nexo ya toh, power yang Nexo ini, dan ada Kamco. Nah, ini sama semua, tapi yang bawah ini anune coplok gabuse. Lampur ini lor, lampur ini ya pada air. Halo, ya kan ini power di belakangnya seperti ini. Kita pernah mas. Aduh, dari sini ayo kita naik ke atas panggung. Ada apa saja? Kan gensetnya mau neng kono kae. Gensetnya itu untuk sound yang di dalam ada 125 kV. Yang untuk sound aja ya. Untuk yang pakai lampu-lampunya itu ada 150 kV lali mau. Bisa jelas iku. Ada banyak jenisnya itu. 1 2 3 4 ketok ora mas, mas dulur. Ata? Halo. 1 2 3 4 yang satunya di belakang biru itu. Belakang truk kok. Langsung munggah ya. Kita ke atas. Alah, belakang ini masangnya apa ya ora ruwet ini. Ini sih aku masang nih guys. Kabelnya kayak berapa ini.
Oke. Langsung kita naik ke atas panggung. Ini sudah sampai di panggungnya. Sembilannya mati, jamnya mati. Untuk di panggung Mister ada M32 Midas. Gitu, Mas? Terus ini Mas itu Rio ya, Mas ya? Ya, dua itu Rio nggih. Rio nggih. Kangge sik GL5 niko. Nggih. Oh, nggih. FOH. FOH ini Rio-nya. Bau ban. Dial. Ini Eru tak tajepke sing kene yo. Wireless. Terus iki. Apa iki? DL-e apa opone iki? Terus iki. Tak tajepke kene mau. Pangger harus jenenge terus iki ngono wae. Banyak sekali untuk wireless-nya. Oke, saya tag lens boleh? Aku siap. Lagi lagi. Channel Pesak Gini Mimpi Noise, Mas Rudi. Berbura tentang dulu. Wah, baik. Nah, set pilih. Nah, ini. Sapnya ini sebenarnya sapnya bisa digantung ya ini sebenarnya bisa digantung kalau mainnya besar tuh sap yang ini digantung sap pack dan yang atas ada AAW terus ini power yang dibuat ngangkatnya nah ini belakangnya gen ketok seri ini piro AAW ini mau nah AAW nya ini serinya Bitinsville, Made at USA. Masa tiga beli sih, kok bay? Ah, wes. Terus untuk yang di depan, di sini ada link, link apa sini? Oh, link. Di sini ada depan sini ada das. Ah, ini ada das, dasnya seri piro lagi. Dipakai ini tak bukan sih mas halo ada das event 12A ini lagi oh kai ayo nah, das itu serinya samanya das di sini ada das lagi oh das kabel berarti gini ki oh berarti das semua nih ya yang di sini ada 4 kidas kabeh iki. Seling cuma yang tadi toh, yang tadi link. Ini juga das. Loh iki yo das. Yang sini link. Untuk ampli-amplinya. Yang sering kita jumpai CM900 Marshall terus oh di belakang ada monitor untuk drum wah ini yang saya kemarin belum pernah ketemu ini gue bass paling gitu ini biasanya bass ini masih gue bass ya mas ampli bass ayo toh baru karena baru ketemu sekali makanya tekok sih enggak keliru ini yang pribas ya dari Musa ah ini yang jelas ya telur dari sini di belakang masih ada satu yang belum tercover ada monitor drum
Oh, ada link juga. Link durane Meki. Cek delok sik kira mburine. Link share ini. Itu monitor bassnya. Oh, monitor bass, monitor drum. Itu aja sedikit yang saya sampaikan ya. Nanti kalau ada sedikit kesalahan mungkin mohon dikoreksi untuk teman-teman semua. Karena ya barangnya apik kabeh, aku juga roh. Tadi sedikit sebelum saya review saya juga tanya, tapi ya namanya manusia juga pasti ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ibadah, jangan lupa sedekah, jangan lupa berbagi. Karena dengan berbagi semua akan bermanfaat. Salam dari Jogja, Mosa Son. Salam Son Event.